Seramai 10 penyokong bersih dibenarkan menuju ke bangunan Parlimen untuk menyerahkan memorandum bantahan persempadanan semula kepada Speaker Dewan Rakyat, Tan Sri Pandikar Amin. Kebenaran itu diberikan oleh Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Syahrudin Abdullah ketika hampir 200 penyokong bersih berhimpun di laluan menuju ke Tugu Negara. Katanya pada masa itu, Polis Daerah Dang Wangi dengan dibantu Polis Kontinjen Kuala Lumpur hanya melakukan pemantauan ke atas kumpulan peserta bersih. Beberapa pemimpin pembangkang dilihat berada di lokasi peserta bersih berhimpun. Antaranya adalah Presiden PPBM Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu, Ahli Parlimen Ampang Zuraida Kamarudin dan Ahli Parlimen Batu Tian Chua.